Biro Humas dan Protokol Setda Aceh bersama sejumlah unsur lainnya, Sabtu 17 April 2021, menggelar gotong royong lanjutan membersihkan dan menghijaukan lingkungan serta sarana-prasarana Masjid Al-Istiqamah di Gampungkuh, Kecamatan Lo'nga. Aksi gotong royong tersebut merupakan bagian dari program New Safari Ramadan Pemerintah Aceh tahun 2021 yang mengusung tema gerakan bereh, yaitu bersih, rapi, estetis, dan hijau masjid, dan gesit atau gerakan vaksinasi COVID-19. Program itu menyasar 54 masjid di 23 kabupaten kota seluruh Aceh. New Safari Ramadan ini sengaja digelar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk terwujudnya kebersihan di lingkungan masjid. Gotong royong yang dipimpin Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto itu diikuti juga para kepala bagian, kepala subbagian, hingga staf di Biro Humpro tersebut. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai elemen penting lainnya yang bertanggung jawab di wilayah masjid yang dilaksanakan Safari Ramadan oleh pemerintah Aceh. Ini merupakan bagian dari program bereh yang sengaja menyasar lingkungan masjid, agar rumah Allah ini terlihat bersih dan rapi demi meningkatkan kualitas dan kekhusyukan ibadah masyarakat di bulan Ramadan, ujar Iswanto. Iswanto menambahkan, aksi bereh pada momentum Safari Ramadan tersebut diharapkan dapat menjadi pemantik bagi pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar masjid. Dengan begitu, nantinya rasa kepedulian untuk menjaga dan merawat sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya akan hadir dalam setiap diri masyarakat. Kegiatan Safari Ramadan tahun ini dilakukan secara serentak pada hari ini. Selain gotong royong, kegiatan juga akan dilanjutkan nanti malam dengan salat tarawih bersama dan tausiah, kata Iswanto. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Lo'nga, Eka Sari Dewi, mengapresiasi pelaksanaan gotong royong yang dilakukan tim humas di Masjid Al-Istiqamah Lo'nga. Kegiatan tersebut memberi contoh yang baik kepada masyarakat, dan ia pun mengakui pelaksanaan Safari Ramadan kali ini jauh berbeda dengan Safari Ramadan yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Mereka mengatakan pihak sekolah merasa bersyukur dan berterima kasih karena dilibatkan dalam kegiatan ini. Mereka berharap kegiatan positif seperti itu dapat terus diperbanyak.